mendukung program pemerintah. Karena jumlah daripada angka COVID ini sudah meningkat, maka kita berharap kepada tim gugus tugas, mereka bekerja ekstra ketat. Walaupun kemarin sudah berjalan sampai dana sudah habis-habisan, tapi ini tetap lanjut terus, tetap berjalan. Sehingga kita berharap juga pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati dan Wakil Bupati dan Forkopimda, semua kompak. Karena ini sudah volumenya sudah meningkat sekali. Gelombang kedua ini pasti volumenya meningkat. Sehingga kita lihat di pasar, di mana-mana ini masyarakat ini tidak ada kepedulian terkait tentang COVID ini. Sosialisasi tetap tingkatkan, baik di mal-mal, baik di pasar, dan juga di tempat-tempat keramaian. Masyarakat ini kan belum mengerti atau belum sadar, karena ini sosialisasi ini kan kemarin sudah berhenti, tapi kita berharap ini harus sosialisasi tingkat terus. Tim gugus tugas yang sudah dipercayakan oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan, tetap bekerja keras, jalan.